Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jeda-jeda kali motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, oke, untuk tutorial yang kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah. Dan pilih yang ukuran 1 banding 1 ya guys ya. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan saja audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 19.05. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali aja di awal dan klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media dan pilih foto kalian ya. Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini, guys. Jika sudah, perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 7.09 menggunakan yang ini. Dan masuk saja di bagian detik 2.15. Pilih saja bagian move, pilih yang ketiga, tandain saja di sini, dan di bagian awal kalian tinggal zoom. Nah, jika sudah, masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kasih full. Kembali, masuk di bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja bagian distorsi, dan pilih bagian ubin. Aktifkan saja, jika sudah kembali, tambahkan lagi, pilih bagian blur, dan pilih buram gerak guys. Nggak usah diubah, tambahkan lagi, pilih saja bagian move, dan pilih ombang ambing. Sudutnya 90, frekuensinya 50. Kembali, tambahkan lagi, pilih saja bagian move lagi, dan pilih ayun atau swing. Untuk bagian frekuensi 50 juga, sudut 1-2, sudut 2-2. Kembali tambahkan lagi, pilih saja bagian mate mask atau key, dan pilih luma key. Tandain di bagian detik 2.15, dan di bagian awal ubah jadi 1000 ya. Nah, jika sudah, masuk saja di bagian sini guys, detik 5.20, pilih saja yang ini ya, dan kalian gandakan. Klik yang bagian atas, masuk saja di bagian blending, tandain di sini, dan di bagian akhir jadi 0. Kembali, masuk di efek, masuk di ubin. Nah, untuk potongannya kalian tinggal tandain di awal sini, 1000, di akhir jadi 1700-an ya, mau lebih juga nggak apa-apa. Jika sudah masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full guys. Jadi hasilnya tuh kayak gini nanti ya. Oke, jika sudah tambahkan saja foto di bagian detik 5.20 guys, yang beda ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik 10.15 menggunakan yang ini guys. Dan kembali aja di awal, pangkas di bagian detik 7.09 menggunakan yang ini. Nah, kita tinggal klik saja yang foto di atas itu yang pendek, pilih saja bagian ini guys ya, move dulu guys, move, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di akhir. Untuk di bagian tengah sini kalian tinggal zoom aja. Nah, contoh di sini saya pakai sekitar 14.00 kayak gini ya. Jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva, kalian tinggal pilih saja titik 3, dan kalian aktifkan overshoot. Ubah kurvanya jadi seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jika sudah, pilih aja titik 3 ini, salin, pilih lagi, tempel ke semuanya guys. Kembali, dan kalian tinggal pilih saja yang kedua, tandain di sini, di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk di tengah sini, kalian tinggal ubah saja menjadi minus 15 ya. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih saja yang kedua, dan pilih yang kedua lagi guys. Ubah jadi seperti ini. Nah, kalian balikan menggunakan yang ini, di sebelahnya pilih yang kedua, kedua, dan kasih seperti ini. Jika sudah, kembali, dan hasilnya nanti kayak gini ya. Oke, jika sudah, kita klik saja foto yang pendeknya, masuk di efek, tambahkan efek guys. Pilih saja ubin di tengah sini ada.
Aktifkan jika sudah kalian kembali, tambahkan lagi ya. Pilih saja bagian buram gerak guys di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan lagi. Pilih saja bagian lumake di tengah sini ada. Tandain aja di akhir 0 dan di bagian sini ya. Di awal kalian tinggal ubah saja menjadi 1000 seperti ini. Jadi hasilnya nanti kayak gini guys. Oke. Jika sudah kalian tinggal klik saja foto yang sebelah kanan ini guys yang panjang. Pilih saja bagian move, pilih yang ketiga, tandain saja di bagian sini guys ya. Di awal langkai 1 ditandain, langkai 1 ditandain. Nah, untuk yang di bagian akhir sini detik 827 kalian zoom. Nah, contoh di sini saya pakai sekitar kayak gini ya, 1320-an. Di sini juga yang dilangkain jadi 1320-an. Mau lebih juga nggak apa-apa sih, sebelah sini juga. Nah, jika sudah masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih saja titik 3 dan kalian tempel ke semua bingkai utama. Nah, jika sudah kalian tinggal kembali. Nah, kembali saja di bagian sini ya, detik 909, ubah saja fotonya menjadi normal lagi seperti semula. Nah, jika sudah kalian tinggal masuk di bagian akhir sini, tandain, dan di bagian sini kalian zoom. Nah, contoh saya pakai sekitar 16 kayak gini ya, 16.00. Jika sudah kalian tinggal tandain saja di bagian sini, dan kecilkan sedikit. Nah, kecilkan sedikit, dan tandain juga di sini. Jadi itu nanti di sini zoom-zoom kayak gini ya. Oke, jika sudah masuk di bagian tengah sini, tengah sini ya, pilih bagian kurva, pilih titik 3, dan kalian nonaktifkan overshootnya guys. Pilih yang kedua, kasih seperti ini. Semuanya ya, sampai di akhir guys. Nah, jika sudah kembali, dan kalian masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja bagian distorsi, dan pilih bagian cermin. Kembali di awal, masuk saja di bagian detik 727, tandain, langkai 1 ditandain, langkai saja ke bagian sini ya. Nah, di sini kita boleh jadi 0. Nah, jika sudah langkai 1 bit lagi tandain, langkai lagi 1 bit tandain, di akhir jadi 100. Yang di langkai sebelah sini jadi 100 juga. Di sebelah sini juga jadi 100. Nah, untuk di sini ya kita ubah jadi 0 yang di langkai sebelah sini. Di bagian sebelah sini juga jadi 0, guys. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full. Pilih titik 3 ini, salin, pilih lagi titik 3, tempel ke semuanya, guys. Jika sudah kembali, dan pangkas saja semuanya sesuai bit. Nah, oke, jika sudah kita kembali di awal sini, klik saja foto yang awal, pilih efek, tambahkan efek ya. Pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan, jika sudah kembali cerminnya dihapus, tambahkan lagi efek, pilih saja buram gerak guys. Gak usah diubah, tambahkan lagi, pilih saja ombang ambing, tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya, kalian ubah jadi 90 untuk di bagian awal. Di akhir jadi minus 90 guys ya. Untuk bagian frekuensinya ubah jadi 35 atau 33 juga nggak apa-apa, 34. Untuk bagian magnitudenya 0 di akhir, di awal jadi 80. Jika sudah kembali, pilih aja titik 3 ini, salin efek dan tempel ke semua foto ya sampai di akhir guys. Nah, oke, ini udah jadi. Nah, jika sudah kalian tinggal tambahkan aja lagi foto di bagian sini guys ya, detik 10-15 guys, foto yang beda. Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah kalian tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik 13-21. Kembali di awal, masuk saja di bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini tan paling awal, di sini kalian zoom. Nah, contoh seperti ini ya. Oke, jika sudah kalian tinggal masuk saja di bagian sebelah sini, tandain di sini dan di sini.
di bagian sini dan di bagian akhir sini ubah saja fotonya menjadi normal lagi ya, seperti semula guys. Nah jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih seperti ini. Untuk sebelah sini, di bagian detik 12.04, ubah saja fotonya lagi menjadi seperti semula ya. Nah jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, di sini pilih yang kedua, sebelah sini pilih yang ketiga, dan kalian kasih naik aja sedikit. Kembali, pilih yang kedua ini, tandain di awal tahan paling awal, di sini kalian ubah jadi minus 7. Tandain di bagian sini, di sini, dan di bagian sini, ubah jadi plus 7. Di sebelah sini jadi 0. Jika sudah, masuk di sebelah sini tandain, di sini jadi 0. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih saja yang kedua, kasih seperti ini ya. Di sebelah sini pilih yang ketiga, di sini yang kedua, di sini yang ketiga, kasih naik sedikit. Kembali. Nah oke, jika sudah kembali, kita tinggal pangkas saja semuanya sesuai bit guys ya. Nah kita tinggal kembali di awal, dan kalian tempel-tempel juga efeknya ke semua foto sampai di akhir guys. Nah jika sudah kembali, kalian tinggal klik saja foto yang kedua ini ya. Pilih saja titik tiga di atas dan balik secara horizontal guys. Ini kalau kalian mau balik ya, kalau nggak dibalik juga nggak apa-apa. Yang ini juga, yang pendek-pendek ya. Nah sebelah sini juga. Dan bagian sebelah sini guys. Kalau kalian nggak mau balik nggak apa-apa ya. Nah oke, jika sudah kita tinggal tambahkan lagi foto di bagian detik 13.21. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang sampai di bagian detik 16.26 menggunakan yang ini. Dan kalian kembali di awal. Nah kalian tinggal masuk saja di bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini ya, sini, dan di bagian sini. Kalian tinggal zoom aja guys, pas tengah sini ya, kalian zoom kayak gini. Nah oke, di sini saya pakai sekitar 300-an zoomnya. Jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian sini, guys. Nah, di sini tandain detik 14.27 ya, dan di bagian detik 15.09. Nah, untuk di bagian sini, kalian tinggal ubah lagi fotonya menjadi seperti semula. Nah, untuk di bagian sini, kalian tandain lagi. Di sini, kalian tinggal zoom lagi sama kita dia. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk lagi di bagian akhir, tandain, di sini ubah lagi menjadi seperti semula. Nah, jika sudah, masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat, pilih titik tiga, salin, pilih lagi, tempel ke semuanya, guys. Nah, oke, jika sudah selesai, kalian tinggal kembali. Pilih saja yang kedua, tandain aja di tengah sini ubah menjadi... Ya bentar guys ya, pilih yang kesatu ini dulu guys, yang kesatu ini supaya lebih mudah nanti ya. Tandain dulu di sini, di bagian sini kalian tinggal geser aja ke bagian sini guys ya. Nah ke atas sini guys. Nah ke atas sini, ke bagian sebelah sini sih, sebelah sini. Nah jika sudah, kalian tinggal masuk di sebelah sini guys ya, di tengah sini, geser ke bagian sini guys, sini. Nah, untuk di bagian tengah sebelah sini, kalian tinggal geser ke bagian bawah sini lagi, seperti ini. Sejajarkan dengan yang di atas. Untuk di bagian tengah sebelah sini, kalian geser ke tempat semulanya lagi. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih saja titik 3 dan tempel ke semuanya ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal tandain lagi di tengah sini. Dan di bagian sebelah sini guys ya, di tengah sini kalian geser ke bagian yang sebelah sini guys. Nah, di sini. Oke, untuk di bagian yang sebelah sini tengahnya geser ke bagian sebelah sini. Nah, di sini. Untuk di bagian tengah sebelah sini kalian geser ke bagian bawah sebelah sini, guys. Kalian sejajarkan aja dengan yang di atas.
Untuk di bagian tengah sebelah sini ya, kalian geser ke tempat semulanya lagi di sini, tengah. Nah, jika sudah masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih saja titik 3 dan tempel ke semuanya. Nah, oke, ini udah jadi ya. Jika sudah, kita kembali dan pilih yang kedua, guys. Nah, kalian tinggal masuk di tengah sini. Kita tinggal ubah saja menjadi plus 7. Nah, kayak gini. Di sebelah sini tengahnya jadi minus 7. Di tengahnya sebelah sini plus 7 lagi. Dan di bagian sini jadi 0. Nah, di bagian tengah sini lagi kita ubah jadi minus 7 dulu. Tengah sini jadi plus 7. Tengah sini jadi minus 7. Di tengah sini jadi plus 7. Di akhir sini tengahnya jadi 0. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih saja titik 3 dan tempel ke semuanya ya. Kembali dan kalian tinggal kembali di awal. Klik saja fotonya, pilih efek, tambahkan saja efek, guys. Pilih saja bagian cermin ya, di tengah sini ada. Nah, untuk cerminnya tandain aja di bagian tengah sini. 100, langkahi saja ke bagian detik 14.24 di tengah sini ya, tandain. Di sini kalian tinggal ubah saja menjadi 0. Nah, yang dilangkahin sebelah sini juga kalian tinggal ubah jadi 0. Yang di bagian tengah sini juga ya, yang di awal jadi 0. Nah, juga sudah, kalian masuk saya di tengah sini, tandain 0. Di tengah sini jadi 100. Langkahin saja ke bagian tengah sini, jadi 100 juga. Di bagian sini, tengahnya jadi 0. Dan di bagian tengah sebelah sini jadi 0. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih saja titik 3 dan tempel ke semuanya, guys. Kembali, dan hasilnya nanti tuh kayak gini ya. Oke. Bentar ya, saya cek-cek dulu, guys. Ya bentar, di sini, di bagian sini langsung miring ya. Kita klik saja nih, guys, fotonya. Pilih bagian move, pilih yang ke ini, kedua. Nah, di sini tuh 0 ya. Di bagian tengah sini, guys. Setelahnya detik 15.09, di tengahnya tuh 0. Nah, di sini tuh minus 7. Nah, di sini minus 7. Untuk di sini plus 7. Di sini minus 7. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva. Oh, ini kurva nyaman ya, sini. Keempat, keempat, keempat. Nah, jadi itu hasilnya nanti kayak gini. Nah, kayak gini lagi, oke? Jika sudah, kita tinggal pangkas aja semuanya. Dan kalian tempel-tempel aja di efek yang sudah kalian salin tadi, yang tiga ini ya. Tempel ke semuanya, guys, sampai di akhir, oke? Nah, jika sudah, kita tinggal ini, tambahkan saja foto yang sama ya. Sampai di sini, guys. Tambahkan sampai ke bagian akhir, panjangkan. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik saja ini efek, pilih titik 3, tempel efek juga. Pilih yang ini juga sudah, dan kalian tinggal gandakan aja. Klik yang bagian atas, pilih blending, tandain tahan paling awal, di akhir jadi 0. Kembali, kalian tinggal masuk saja di bagian efek, kalian tinggal pilih bagian ubin ya. Nah, untuk potongannya kalian tinggal tandain tahan paling awal 1000, di akhir jadi seperti ini, guys. 1700-an ya, tahan paling akhir. Dan kalian tinggal masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga ini. Nah, nanti kayak gini dia. Oke, jika sudah selesai kita tinggal kembali aja di awal. Nah, di awal sini klik tanda plus di bawah, pilih saja yang kotak ya, dan kalian tinggal perpanjang sampai di bagian akhir sini, guys. Pilih saja titik 3 di atas dan kalian tinggal regangkan. Pilih bagian color and fill, pilih yang hitam. Kembali, pilih blending, tandain di sini, di awal sini jadi 0. Jika sudah kembali, nah jadi itu hasilnya seperti ini nanti ya, bakal hitam kayak gini ke akhirnya, guys. Oke, jika sudah kita tinggal kembali saja ke paling awal ya.
kembali ke paling awal. Eh bentar guys, untuk di bagian sini ya tadi mana ya? Di sini guys. Mana dia? Nah, pas pergantian foto ini kita tinggal klik saja tanda plus di bagian detik 10.03, pilih yang kotak dan pangkas di bagian detik 10.27. Pilih saja titik 3 di atas dan kalian tinggal regangkan. Pilih efek, tambahkan efek guys. Pilih saja yang namanya itu lainnya dan pilih salin latar belakang. Kembali tambahkan lagi, pilih saja bagian blur dan pilih bagian linear streak ya. Nah, kita tinggal klik saja linear streak-nya, ubah dulu jadi 0, tandain tahan paling awal, di tengah dan di akhir. Untuk di bagian tengah sini jadi 10 ya. Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih full, sebelahnya pilih yang ketiga kasih full guys. Kembali dan kalian tinggal pilih aja titik 3 ini, gandakan ya. Klik yang di bawah, untuk sudutnya jadi 90 guys. Jika sudah kembali, nah pilih saja yang ini ya, salin satu layer dan kalian tinggal tempel saja di bagian sini guys. Detik 13.09 pilih yang ini, tempel satu layer. Jika sudah, kita kembali di paling awal, klik saja tanda plus di bawah, pilih yang kotak, perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih titik 3 di atas dan kalian regangkan. Pilih yang ini jika sudah, gandakan, klik lagi gandakan, klik lagi gandakan. Nah, kita klik saja yang paling atas. Kalian tinggal pilih saja bagian efek ya. Tambahkan efek, pilih bagian salinator belakang tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi, pilih saja warna dan cahaya, dan pilih bagian saturasi atau semangat. Nah, untuk bagian saturasinya, untuk ini kalian ubah saja menjadi minus 30-an. Nah, jika sudah kalian kembali, klik yang di bawahnya, masuk di efek, tambahkan efek guys, pilih salinator belakang lagi, tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi, pilih saja bagian warna dan cahaya, dan kalian tinggal pilih saja bagian, bentar guys, bukan itu ya, sorry. Pilih bagian blur, dan pilih bagian pertajam atau sharpen. Untuk bagian kekuatannya 150, untuk radiusnya 1,5. Jika sudah kembali, klik yang di bawahnya, masuk di efek, tambahkan efek guys. Pilih salinator belakang lagi, tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi, pilih saja bagian pertajam di tengah sini ada. Tambahkan lagi, pilih saja warna dan cahaya, dan pilih saja spot color. Kembali, tambahkan lagi, pilih saja bagian warna dan cahaya. Bukan guys, sorry ya, pilih bagian blur dan pilih Gaussian blur. Nah, jika sudah kembali, pilih blending, pilih bagian gelapkan dan pilih multiply. Untuk yang 100 ini ubah saja menjadi 20-an, mau lebih atau kurang boleh. Jika sudah kembali, klik yang di bawahnya, pilih bagian color and fill, pilih yang ini dan pilih yang ini. Tarik yang bundar hitam di atas itu, geser ke bagian tengah sini. Nah, jika sudah, pilih yang hitam di bawah, ubah jadi putih. Putih sebelah kanan bawah jadi hitam. Dan tarik yang hitam di bawah ini ya, seperti ini guys. Nah, oke. Jika sudah kembali, pilih blending, pilih gelapkan, pilih multiply. Jika sudah kembali. Dan kalian pilih pengaturan di atas, 30-nya jadi 60 dan export.